Lama tinggal bungaku, aku bermohon pergi dahulu. Oh, dah start eh? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama dah kita tak bertemu, lama dah kita tak berjumpa. So, hari ini kita akan berjumpa dengan tajuk daripada mikroekonomi bab 5 iaitu pasaran faktur dan agihan. Teruskan menonton dan sebelum tu saya minta tolong sangat pastikan like, share dan subscribe lah saya punya channel. Teruskan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat menonton di channel Cikgu Muhammad Amiruddin. So, hari ini kita akan bincangkan berkaitan dengan permintaan faktor. Bila kita sebut permintaan faktor, permintaan faktor merupakan permintaan terbitan. Apa dia? Permintaan faktor merupakan permintaan terbitan. Permintaan terbitan bermaksud permintaan faktor ini dia bergantung kepada permintaan barang dan perkhidmatan yang dihasilkan. Sekiranya permintaan ke atas barang dan perkhidmatan yang dihasilkan meningkat, maka permintaan faktor juga akan meningkat. Sebaliknya, sekiranya permintaan barang yang dihasilkan berkurang, maka permintaan faktor juga akan berkurang. Seterusnya, keseimbangan dalam tajuk ini, perkara paling asas adalah keseimbangan akan tercapai apabila keluar MRP, keluaran hasil sud, menyamai MCF, cost sud factor. Saya ulang, keseimbangan akan tercapai apabila MRP menyamai MCF. Apa itu MCF? Apa itu cost sud factor? Cost sud factor adalah harga faktor, harga faktor atau upah. Sekiranya diberi nilai upah atau diberi nilai harga faktor, itulah nilai MCF. Maka untuk mencari buruh yang mencapai keseimbangan, carilah nilai MRP, carilah nilai MRP yang sama dengan nilai MCF. Kedua, perkara yang paling asas yang kita perlu faham, hubungan antara konsep keluaran fizikal, hubungan antara konsep keluaran fizikal dengan keluaran hasil, hubungannya adalah harga barang. Ingat, hubungannya adalah harga barang. Kalau harga faktor tadi MCF, harga barang adalah hubungan antara konsep keluaran fizikal dengan keluaran hasil. Apa itu keluaran fizikal? Apa itu keluaran hasil? Jom sama-sama kita pelajari. Konsep keluaran fizikal. Jumlah keluaran fizikal TPP adalah jumlah barang yang dapat dihasilkan oleh faktor pengeluaran. Keluaran fizikal purata, kuantiti keluaran yang dapat dihasilkan oleh seunit faktor pengeluaran. Manakala keluaran fizikal sud MPP merupakan tambahan jumlah keluaran yang dapat dihasilkan akibat tambahan seunit faktor pengeluaran. Konsep keluaran hasil. Jumlah hasil keluaran TRP merupakan jumlah hasil keluaran yang dapat dihasilkan oleh faktor pengeluaran. Yang kedua, keluaran hasil purata ARP merupakan jumlah hasil keluaran yang dapat dihasilkan oleh seunit faktor pengeluaran. Dan yang ketiga, keluaran hasil sud MRP merupakan tambahan jumlah hasil keluaran yang dapat dihasilkan oleh akibat tambahan seunit faktor pengeluaran. Ringkasnya di sini, konsep keluaran fizikal adalah dalam unit, manakala konsep hasil keluaran adalah dalam RM. Hubungannya adalah harga barang. Untuk dapatkan TRP, TPP darab harga barang. Untuk dapatkan ARP, APP darab harga barang. Dan untuk mendapatkan MRP, MPP darab harga barang. Okey, boleh? Faham tak? Faham kan? Okey, sekarang untuk secara praktikalnya, dengan gambar raja, saya akan minta sahabat baik saya, Encik Katun. Boleh Encik Katun? Okey, Encik Katun, sila. Masuk, masuk. Cepat, masuk. Okey, seperti yang kita sedia maklum, okey, so pada kuantiti buruh yang pertama, jumlah keluaran fizikal TPP 6, so nak dapat keluaran fizikal purata, kita tahu APP kita dapat dengan cara TPP bahagi dengan jumlah faktor ataupun kuantiti buruh. Okey, jumlah faktor atau kuantiti buruh. So, 6 bahagi 1, so jawapan dia 6. Terusnya 14 bagi 2, 7. 24 bagi 3, 8. So kalau kita terus buat pengiraan dapat 8.25, 8.2. Okey, berikutnya 7.83, 7.43. 56 bahagi 8 kita akan dapat 7, 6.56,
Dan yang terakhir, 60 bagi 10, kita akan dapat jawapannya adalah 6. Okey. Berikutnya adalah keluaran physical suit, MPP. Bila sebut MPP mesti perubahan TPP bahagi perubahan kuantiti buruh ataupun perubahan jumlah faktor. Okey, sebut MPP, suit, MPP. M mesti perubahan bahagi perubahan lah. Dalam kes ni perubahan TPP bahagi perubahan kuantiti buruh. So, yang pertama ni 6 tolak 0, 6 bahagi 1 tolak 0, 6 juga. Yang kedua ni 14 tolak 6 bahagi 2 tolak 1, maka kita akan dapat 8. Berikutnya 24 tolak 14, 10 bagi 3 tolak 2, 1. So, 10 bagi 1 dapat 10. Dan kita teruskan mengira 9, 8, 6, 5, 4, 3, 1. Okay, so ini adalah nilai keluaran physical suit. Sekiranya harga barang, inilah harga barang ya, bukan harga patut. Harga barang diberi katakan 10 dan harganya sama sebab dia dalam firma PPS. So, harganya setiap unit buruh digunakan, harganya tetap sama 10. So, seperti saya maklumkan awal tadi, hubungan antara physical, okay, hubungan antara konsep keluaran physical dengan hasil adalah harga. So, darabkan everything dengan harga. So, contoh TPP darabkan dengan harga dapat TRP, APP darabkan dengan harga dapat ERP, dan MPP darabkan dengan harga dapat MRP. So, sebagai contoh, dapat TRP yang pertama 6 darab 10, 60. Kita teruskan lagi 140, 240, 330, 410, 470, 520. Berikutnya 560, 590 dan 600. Okey, so 600. Kita dapat yang itu. Okey, yang keduanya ARP. So, kita dapat 6 darab 10, so kita dapat 60. 70, 80, 82.5, 82, 78.3, 74.3, 70, 65.6 dan berikutnya adalah 60. Okey, MRP, berapa MRP? MPP darabkan dengan harga barang. So, 6 darabkan dengan 6 sini, MPP 6 darab dengan 10, so dapat 60. Berikutnya 80, 100, 90, 80, 60, 50, 40, 30 dan 10. Inilah nilai MRP yang telah siap. Seulang kali lagi, TRP, TPP darab dengan harga barang dapat TRP, ERP, APP darab dengan harga barang dapat ERP dan MRP, MPP darab dengan harga barang dapat MRP. Soalnya kalau kita lihat sebenarnya hubungan dia, APP ni nilai dia adalah mula-mula dia meningkat, mencapai maksimum, kemudian dia menurun. MPP dia meningkat dan mencapai maksimum lebih awal pada buruh ketiga, kemudian dia menurun. Dan ERP juga sama, dia meningkat, mencapai maksimum dan dia menurun. MRP juga sama, dia meningkat, mencapai maksimum terlebih dahulu dan kemudian dia menurun. Jadi kalau kita lakarkan rajahnya, lakaran secara gambar rajah. So kalau kita nak lakarkan secara gambar rajah, kita akan buat di sini. Pak sini ni adalah APP dan MPP. Dekat sini kita ada quantity factor, secara lakaran saja saya buat. Okey, quantity factor atau quantity buruh. Okey, quantity buruh. Okay, kita akan dapat nilai MPP yang naik, maksimum dan turun. Manakala A PP naik maksimum dan turun. Okey, bentuk yang sama juga kalau kita nak lukis kalau ARP dan MRP. Bentuk yang sama juga kita akan dapat kalau ARP, ini adalah ARP, MRP dan di sini adalah kuantiti buruh ataupun kuantiti faktor. MRP dia naik maksimum dan turun. Manakala ARP naik maksimum dan turun. Inilah kalau dia yang kita lakar berdasarkan kepada hubungan nombor-nombor yang ada di atas ini. So, kelas ini keluar APP dan MPP. Dan kali ini adalah keluar ARP dan MR. Ingatkan kalau sekiranya upah diberikan sebanyak RM50. Okay, seperti yang saya kata tadi, upah adalah MCF. Dan upah ni nilai dia sama. Nilai dia malah kerana firma berada dalam pasaran persaingan sempurna. Jadi, kalau kita dah tahu upah MCF RM50. So, cuba kita cari MRP 50 di mana? So, sini MRP 50. Maka firma akan mencapai kesenangan pada tingkat buruh yang ke MRP 50 pada buruh yang ke-7. Okey, dan untuk yang terakhir, bagi dua bentuk soalan esei, saya akan minta cikgu untuk sambung balik perbincangan dua bentuk soalan esei, iaitu esei berkaitan dengan pembentukan keluk permintaan faktor atau keluk permintaan buruh dan esei yang berkaitan dengan keseimbangan firma untuk mencapai buruh keseimbangan. Si Katun ni, orang suruh dia terangkan, dia suruh kita terangkan. Okey, untuk yang terakhirnya, kita akan lihat tutorial bagaimana untuk kita menjawab dua soalan esei, iaitu soalan esei yang berkaitan dengan pembentukan keluk permintaan buruh ataupun keluk permintaan faktor, dan yang keduanya bagaimanakah buruh mencapai keseimbangan. So, sama-sama kita tengok soalan tutorial. Berikutnya kita lihat soalan dengan menggunakan gambar rajah, terangkan bagaimana pembentukan keluk permintaan faktor diterbitkan. Okey, keluk permintaan faktor atau boleh kita sebut sebagai keluk permintaan buruh, bagaimana diterbitkan. Seperti yang saya maklumkan awal tadi, keluk
permintaan buruh adalah keluk MRP yang berada di bawah keluk ARP. Okey, keluk MRP yang berada di bawah keluk ARP. Okey, kita tulis kat sini. Ini katalah kita letak harga faktor atau upah, boleh, tak ada masalah. Pasti Y dia, dipasti X dia, ini origin kosong, jangan lupa. Dan ini kuantiti buruh atau kuantiti faktor. Okey, saya letak kuantiti faktor. Kalau kamu nak letak kuantiti buruh pun tak ada masalah lah, kuantiti buruh. Okey, so kita lukis yang pertama, keluar MRP dia naik, maksimum dan turun. Inilah MRP. Keluar ARP dia naik, maksimum dan turun. Inilah keluar ARP. Okey, berikutnya di sebelah sini kita tinggalkan satu lagi keluk, kita bentukkan satu lagi keluk. Ini tetap sama, iaitu harga faktor atau upah. Okey, di sini kita ada kuantiti buruh atau kuantiti faktor. Kuantiti buruh atau kuantiti faktor lah, kalau awak pakai kuantiti faktor, kuantiti faktor. Okey, so kita buat keadaan yang pertama, apabila upah W kosong di sini, W kosong. Okey, kita tahu bahawa W kosong, kesemangan akan tercapai awal kita sebut tadi. W juga adalah nilai MCF. Upah juga adalah nilai MCF atau harga faktor juga adalah nilai MCF. So, kesemangan tercapai bila MCF sini bersilang dengan MRP, kita plotkan E kosong dan kuantiti sini QL kosong atau L kosong. Okey. So, di sini pada upah W kosong, kita ambil jarak dia, jarak dia kat sini katalah 3 cm 4 3.4. Kita dapat sini 3.4 sini. Okey. So QL kosong, so kita plotkan ke atas. Kita plotkan dari sini. Kita letak sini E kosong. Okey, ini adalah pada upah W kosong. Okey, upah turun ke W1. Kita tahu upah juga adalah nilai MCF. W1, so MCF1. Kesemangan akan tercapai apabila MRP bersilang dengan MCF. Di sini E1, kita letakkan E1, kita turun bawah, kita letak dia QL1. So jarak antara dua ni, kalau kita ambil sini, lebih kurang 3.9. Ini pun sama, 3.9, kita ambil kat sini QL1. So kita pergikan ke atas. Ini ambil dari sini di W1 dan bertembung di sini. So bertembung di sini, kita buat ni E1. Okey, dan berikutnya kita pergi W3. W2 bukan W3. W2, upah yang kedua, MCF2. So kesemangan tercapai bila MRP bersilang MCF, di sini letak E2 di kuantiti buruh QL2. Ok, tersempit kat situ sikit. So di sini W2 MCF2 di sini, sorry, kuantiti buruh 2 di sini dan E2 di sini. So tersambung ke titik E1, E0, E2 ni, E0, E1, E2 ni, maka dapatlah keluk permintaan buruh atau keluk permintaan faktor, DLDL atau DFDF. Okey, kalau nak buat huraian, macam mana huraian dia? Keluk permintaan buruh merupakan bahagian keluk MRP yang berada di bawah keluk ARP. Okey, itu yang pertama. Berikutnya, syarat kesemangan buruh ialah MRP, okey, keluaran hasil sud menyamai MCF, keluaran cost sud factor, bukan keluar, cost sud factor. Okey, so pada upah tadi, kita buat tadi pada upah W0 di sini tadi, W0 tadi, okey, W0, okey, kesemangan pada E0, kuantiti buruh pada QL0, pada upah W1 kesemangan pada E1, kuantiti buruh diminta QL1, pada upah W2 kesemangan buruh tercapai pada titik E2, kuantiti buruh diminta adalah QL2, dan keluk permintaan buruh terbentuk dengan menyambungkan titik E0 dan E.
2. So kelas, inilah dia bagaimana keluk permintaan buruh diterbitkan dan inilah huraiannya. Kita ceritakan MRP di bawah ARP itu adalah titik keluk permintaan buruh. Syarat kesimbangan dia MRP bersilangan MCF pada upah W0, apa yang berlaku? Kesimbangan di E0. Pada upah W1, kesimbangan di E1. Pada upah W2, kesimbangan di E2. Dan sambungan titik-titik E0, E1 dan E2 merupakan keluk permintaan untuk buruh atau keluk permintaan faktor. Dan yang terakhir ini, bagaimana keseimbangan tercapai? Seperti mana kita belajar ekonomi mesti nak mencari keseimbangan. Awal tadi saya dah sebut, keseimbangan untuk tajuk ini adalah MRP menyamai nilai MCF. So, kalau soalannya berbunyi dengan menggunakan gambar rajah, jelaskan bagaimana sebuah firma menentukan kuantiti buruh yang digunakan untuk memaksimumkan keuntungan. Jadi, kita akan buat pada part CY ini, kita akan tulis dia upah atau harga faktor. Okey, dan yang keduanya kita akan buat pasti X dia kuantiti buruh atau kuantiti faktor lah. Okey, origin jangan lupa kuantiti buruh. Kita dah kata dah kesemangan hanya akan berlaku bila keluk MRP menyamai nilai MCF. So kita lukiskan keluk MRP dan kita lukis satu keluk MCF di sini. W0 dia juga adalah MCF0 dan dia juga adalah ACF kalau kita nak tulis lah. Ok, so kesimbangan MRP MCF sini E0, so pada buruh QL0 ataupun L0, kalau kita gunakan buruh ataupun buruh digunakan kurang daripada QL0, katalah QL1 atau buruh digunakan terlebih di QL2, so apa berlaku? Berlaku keadaan ketidakseimbangan. So kalau di QL1 kita akan dapati ini nilai MRP. So ini adalah MCF, MRP di atas, MCF di bawah, maka MRP melebihi MCF sebanyak AB, maka buruh digunakan akan ditingkatkan hingga mencapai QL0. Dan sekiranya QL2 ni di sini pula, MCF dekat atas, MRP di bawah, maksudnya MCF melebihi MRP, maka buruh digunakan akan dikurangkan hingga mencapai keseimbangan. Untuk menulis huraian keseimbangan penggunaan buruh wujud apabila MRP ataupun keluaran hasil sud menyamai cost sud factor atau MCF pada titik E0 dapat memaksimumkan keuntungan. Sekiranya keluar MRP melebihi MCF, di sini tadi MRP melebihi MCF, maka buruh yang digunakan akan ditingkatkan hingga mencapai L0. Sebaliknya, kalau keadaan di sini MCF melebihi MRP, MCF melebihi MRP, buruh digunakan akan dikurangkan hingga mencapai keseimbangan di L0. Kelas, begitulah tajuk kita hari ini, keseimbangan pasaran faktor. Penat belajar hari ini. Kesimpulannya yang dapat kita simpulkan secara tuntasnya, dapat kita garapkan keseimbangan faktor tercapai apabila MRP menyamai nilai MCF dan MCF adalah upah yang perlu kita ingati. Yang kedua, keluk MRP yang berada di bawah keluk ARP merupakan keluk permintaan buruh. Teruskan belajar, jangan pernah berhenti belajar. InsyaAllah dari masa ke semasa saya akan teruskan dalam tajuk bab 5 ini. Sekian, terima kasih.